warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Sarif Nagib. Di kali ini gue mau review motor yang belum lama gue dapet ini. Ini motor Excel, kelahiran Jakarta, terbitan tahun 2006. Unitnya lumayan jarang. Kalau di video sebelumnya gue pernah review tuh Excel tahun 2003, dan kali ini gue dapet 2006 nya. Kondisinya udah repaint catnya, cuman aksesoris masih original. Cat juga masih lumayan lah, cuman bagian deck ini udah nggak pakai karpet, dia rubah pakai triplang yang model UPX. Jadi terlihat lebih elegan, tapi ya aslinya memang dia pakai karpet. Excel ini gue dapet di sekitar Bekasi. Tapi plat dia aslinya Tangerang ya. Pajaknya hidup semua. Mesinnya sehat, oli sampingnya pisah, sensennya masih hidup semua, double starter juga masih on. Nanti suratnya gue spill sedikit deh. Ini tahunnya 2006 asli. Kelahiran Tangerang. Buat lebih detailnya langsung kita cek aja nih detail-detail unit Vespa Excel 2006 yang baru gue dapet ini. Let's go. Nah ini suratnya, motor asli tahun 2006, platnya B, tuh pembuatan 2006. Nah ini dia unitnya nih. Apa sih ngebedain unit tahun 2006 sama 2000-2000 lainnya? Yang ngebedain tuh di sini. Anak kuncinya Piaggio. Nih gue taruh sini biar jelas. Anak kuncinya Piaggio, tapi modelnya begini. Kalau Excel yang biasa tahun 2003-2004 itu dia anak kuncinya Piaggio, cuman modelnya yang kotak-kotak panjang. Terus yang ngebedain lagi tuh kalau magnetnya Excel 2006 tuh kodenya bukan USA Pattern ya. Kalau USA Pattern itu 90 sampai 2003-2004 masih USA. Kalau dia kode produksi aja, cuman gue lupa tuh biasa dibilangnya apa. Ntar gue kasih lihat langsung gue buka. Nah, ini bisa lo lihat. Nah, ini 2006 tuh unit yang beberapa gue dapet tuh magnetnya kayak gini. Kode produksi aja. Gue lupa siapa dibilang. Nah, kalau CDI dia sama tik kayak gini. Original semua Excel ya pasti tik. Oh iya, ini beberapa unit yang ready di garasi gua. Bisa kalian cek di Instagram scooter underscore soul. Seperti biasa. Ini Excel-nya. Nanti kita test drive deh, kita nyalain mesinnya. Kita nyalain sensennya. Double starter kita cobain. Kalau asli dari pabrik ini nggak stainless warna begini ya, aslinya dia hitam tuh. Cuman ini udah dirubah, diganti sama model New PX. Ini speedometernya fungsi semua, double starter fungsi semua. Bagus banget sih unitnya. Kita coba nyalain mesinnya. Double starter enak banget. Nah, sampai oke. Indikatornya normal, cuman
bensinnya dia rada goyang tuh, spare rada lemah. Kita coba nyalain sennya. Indikatornya fungsi. Depannya nyala. Belakangnya juga nyala. Ini motor nanti gue mau posting sih di IG, rencana emang pengen gue jual. Coba kita coba klaksonnya. Fungsi. Inilah XL 2006 yang gue baru dapat, kondisinya siap pakai banget. Aksesorisnya oke, indikatornya juga masih fungsi semua. Kalau lu pengen penasaran gua bakal iklan berapa, lu cek aja nanti di Instagram scooter underscore soul, itu milik gua pribadi. Puncak kemegahan Vespa XL tahun 2006. Thank you udah nonton.